Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Asia Lovers dan IT Englishers dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa lagi bersama Om TV. Tentu masih di info terbaru dan terhangat seputar Ayu Ting Ting. Tak lupa saya ucapkan ribuan terima kasih buat kalian yang telah sudi mampir di channel ini. Berbicara mengenai Ayu Ting Ting, memang sosok yang satu ini sangat luar biasa. Meski ia telah menjadi artis terkenal, bahkan bisa dikatakan namanya sudah dikenal di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Namun, ia tidak begitu saja melupakan masa-masa terdahulunya. Terlihat dari postingan-postingan terbarunya, Ayu Ting Ting masih gemar memasak dan masih gemar melakukan rutinitas-rutinitas seperti layaknya orang biasa-biasa saja. Wow, luar biasa ya Ayu Ting Ting. Meskipun sudah menjadi bintang, namun ia tidak pernah melupakan masa-masa seperti dahulu. Itu tentu sangat luar biasa bagi kita ya para fans. Idola kita seperti ini, dan idola kita memberikan contoh yang baik buat kita para fans. Baru-baru ini di story pribadinya, ia sedang memasak candil olok, yakni makanan khas dari Indonesia. Wah, luar biasa ya. Cocok Ayu ya jadi duta makanan asli Indonesia. Tentu kalau yang mempromosikannya Ayu, makanan tersebut akan dunia. Itu dulu info terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Mom TV. Jangan lupa subscribe agar menjadi motivasi di dalam saya berkarya menampilkan info terbaru seputar Ayu Ting Ting. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.